membuka aja. Terima kasih kesempatannya Bapak sekalian. Sekarang kamu dari Yokogawa Asset Management Pak ya. Hari ini terima kasih sudah apa namanya tiket ataupun mengadakan unit portable kalibrator atau portable kalibrator. Kami juga dengan multi function kalibrator. Apa saja yang bisa dicakup oleh alat ini? Yang terutama sebenarnya di temperatur ya, temperatur. Nah, temperatur itu sendiri ada dua type, ada temperatur dengan termokapel dan temperatur menggunakan RTD. Nah, untuk termokapel nanti ada sudah disediakan berbagai portnya, nanti menyesuaikan jenis ininya apa ya, ini ada kode warnanya sendiri. Kemudian untuk RTD juga bisa nanti. Tentunya kalau untuk RTD biasanya ada 3 wire atau 4 wire Pak ya. Untuk saya buka ya. Nah, untuk RTD nanti menggunakan kabel ini Pak ya. Ini ada misalkan ada RTD 3 wire juga bisa sampai 3 kabel 4 wire ini. Nah, ini terdiri dari 4 kabel. Tentunya nanti mengikuti unit yang dikalibrasinya seperti apa. Nah, kemudian ini RTD ini, kemudian misalkan di lapangan sensornya itu tidak ada portnya seperti ini Pak ya, nanti baru saya gunakan yang di pos ini adapter, jadi misalkan hanya kabel biasa aja nanti bisa bisa lainnya menggunakan di pos. Kalau misalkan di lapangan, jadi tergantung situasi di lapangan seperti apa. Oke. Nah, kemudian di sini ada kabel juga di tes ya. Nah, untuk kabel di tes ini dia tidak menggunakan port ya. Kalau ini menggunakan port ini jadi bisa direct. Nah, ini nanti pokok membutuhkan adapter seperti ini. Ya. Ini baru ini di coupling ke sini. Oke, nanti ke depannya ini secara visual bisa dilihat Pak ya. Nanti berikan. Nah, satu lagi di sini ada RJ sensor Pak. RJ sensor ini base-nya adalah ini adalah sebuah RTD. Sensor RTD. Nah, kenapa disediakan ini? Pada saat Bapak mengkalibrasi temperatur, kadang suhu yang di ruangannya itu tidak menentu Pak ya. Kalau mungkin di lab Bapak bisa dikondisikan 20 atau 23, tapi kalau lagi di lapangan atau di on-site itu susah mengkondisikan suhunya, maka di sini ada namanya referensi junction untuk membaca suhu ruangan, dan suhu ruang tersebut nanti menjadi titik nol dari saat proses kalibrasi Pak ya. Nah, ini kalau dulu orang menggunakan, kalau analognya dulu menggunakan S-bud Pak ya. Nah, ini penggantinya S-bud secara terpisah seperti itu. Intinya yang lain user manual, nanti ada hal-hal yang kurang jelas nanti ada di user manual. Kemudian user manual juga ada soft copy Pak ya. Ini ada CD untuk soft copy-nya. Dan kalaupun software-nya hilang, tokonya hilang, bahwa bisa tersedia di website juga user manualnya ya. Oh, free ya. User manual. Ya, isi manual dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang tadi ini isinya ini kayak ada di atas. Nah, kemudian ini ada mission monolith. Ini ada banyak tipe, jadi fungsinya kurang lebih hampir sama-sama semua. Nanti tergantung kenyamanan user nih di lapangan, mau model yang dibaut atau pakai yang clip seperti ini, kayak. Nanti terserah Bapak di lapangan nanti menggunakan ini, ataupun misalkan pakai ini terlalu besar nih di lapangan mau connect ke transmitter, nah itu ada juga lead yang pakai ini Pak ya, clip ya, juga bisa buka. Jadi fungsinya intinya hampir sama semua, cuman berbeda-beda di clipnya aja Pak. Nah, ini ada dua, ini bisa untuk measurement konek seperti ini Pak ya. Nah, ini clip misalkan di objeknya yang Bapak mau probe itu kecil, nah pakai ini enggak semua dan sebagainya. Bapak bisa gunakan clip seperti ini. Ini fungsinya sama.
Oke, selanjutnya di sini ada USB cable. Nah, USB cable ini ada dua fungsi. Pertama, misalkan di lapangan Bapak kehabisan baterai ataupun ini lagi dipakai standby di lab. Kalau di lab kan misalkan standby lama nggak perlu pakai baterai, Bapak bisa mengambil powernya ini walaupun tanpa baterai, ini connect ke apakah itu power bank atau apakah itu charger dan sebagainya. Ini bisa dijadikan power supply dari kalibrator ini, jadi fleksibel. Ya kalau di lapangan nggak apa-apa, nggak tergantung dengan baterai. Dan kalau punya power bank pun bisa untuk memberikan power kepada. Sendiri punya dua power. Iya Pak. Yang saat ini sudah terpasang baterai ya di belakangnya. Tapi kalau misalkan baterai kan ada usia pakai. Iya. Nah nanti ribut atau gimana? Kali mengeluh ya Pak. Nah iya. Nanti. Nah ini fleksibel dan ini seperti baterai charger HP ya, jadi nggak perlu spesifik khusus, dia perlu sekitar 5 volt saja sih untuk mengoperasikannya. Oh berarti nggak ada adapter? Ya dia sediakan adapternya saja pas. Ini bisa misalkan ke laptop ataupun ya ke USB port dan sebagainya. Kalau ini ada baterai tapi pakai itu juga nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah ya maksudnya iya. Takutnya nanti bentrok. Oh enggak apa-apa. Yeah. Accident center ya. Kalau misalkan lagi Bapak connect ini dengan baterai yang diprioritaskan, nanti switch ke sini. Baterai nggak digunakan, diputus. Supaya baterai hanya di saat-saat lagi di outside gitu. Watt per counternya nggak masalah ya Pak? Nggak masalah. Ya, nanti dia udah menyesuaikan. Pakai itu ya, pakai itu ya? Ya, oke okay, mungkin kita buka aja. Ini mungkin kalau ini hilang katakanlah, ini Bapak bisa ganti dengan yang punya printer. Iya. Yeah. Kayaknya sudah kelihatan. Ya, konek. Tadi ada di samping sini, Pak, ada di samping. Ya. Nah, nanti misalkan Bapak sudah simulasikan satu nilai ke benda ujinya. Saya injeksi misalkan temperatur sekian derajat. Data source yang diinjeksikan dengan hasil yang dibaca nanti bisa di atau Bapak menggunakan measurement di sini. Datanya nanti berupa CSV di dalam sini, nanti bisa dibuka di PC, Bapak connect ke PC ini, jadi dia mengakses internal memory. Ya, fungsi kedua dari USB-nya itu. Nah, kemudian dari internal memory ini Bapak ke copy data CSV-nya nanti bisa buka, tidak usah pakai software, Bapak bisa buka pakai Microsoft Excel ya. Jadi fleksibel, tidak harus tergantung dengan software-nya sih ya. Oke, ini fungsi USB-nya. Yang lain ini hanya strap, tentunya nanti untuk ini ada portnya untuk pada saat kita dibawa ke lapangan. Baik, ini carrying case. Ya ini free ya, misalkan ini biar nggak berantakan nanti bisa dimasukkan ke dalam satu bag ini. Terakhir, stud atas. Nah ini, ya nanti aksesoris ini bisa masuk semua dan main unitnya jadi dalam satu tas. Ya mungkin secara ini visual aksesorisnya apa ya? Jadi terlihat banyak, tapi sebenarnya ini satu fungsi, cuman opsi-opsinya berbeda-beda. Oke, kemudian tadi untuk baterainya ada di belakang. Di sini, misalkan bapak nggak bawa obeng, ini bisa pakai kupu ataupun pakai koin ya. Ini kontloknya. Jadi tidak terlalu mengandalkan obeng atau alat yang lain. Ini baterainya ada 4. Baterainya dicari. Udah. Oke, sekaligus mungkin ini uji fungsi juga Pak ya, fungsi dari alat-alat ini. Oke, kemudian tadi untuk si RJ sensor, di mana si portnya? Portnya nanti ada di samping sini Pak, di atasnya USB. Sini sudah ada marking. Ini konektornya hampir mirip dengan konektornya MOS zaman dulu ya, PS2 ya. Yang hampir seperti itu. Tadi seperti ini. Kemudian kalau sekaligus powernya mau dipasang seperti ini. Nah, aksesoris nanti tergantung di lapangan Bapak lebih suka aksesoris yang mana. Misalkan pakai yang ini tentunya okay. Kemudian secara visual di layar sini di bagian atas itu ada portnya Pak ya. Di sebelah kiri ada port untuk sourcing. Nah, biasanya pada kita dalam kalibrasi lebih banyak kita menggunakan source ya. Kemudian di sebelah kanan sini ada measuring pengukurnya. Ya, jadi ini sourcing, ini measuring. Dan ini biasanya lebih banyak untuk pengujian ataupun
yang dikalibrasi berupa generator ataupun voltase ataupun alat lain yang mengenerate sinyal, kita ukur. Kalau untuk sinyal yang membaca sinyal, kita input dengan source. Saya rasa itu basic. Kemudian antara setting ataupun data misurin dan sourcingnya ada di satu panel, nanti dibagi dua dalam satu panel. Nanti ini tombol pengaturannya dan sebagainya. Untuk tombol powernya ada di sini. Oke, ini ada dua layar. Misalkan di bapak di side yang gelap, ini ada untuk lampunya ya. Ini di atas, display atas ini untuk measuring, artinya nanti port yang di sini, port yang bawah adalah sourcing, jadi port yang di sini. Untuk measuring, contoh misalkan itu measure voltase ya, jadi kita gunakan port standarnya dulu yang ini, yang biasa. Saya bawa unit kalibrator tipe lain yang menjenerate. Ya, ini di bawahnya. C1 di satu bawahnya tuh, Pak. Artinya nanti ini juga untuk bedanya apa ya? Oke, kalau beda pertama tentunya fungsinya. Kalau yang ini RTD-nya hanya satu PT 100. Kalau ini kurang lebih ada 14 tipe PT RTD ya, tipe RTD ada PT 100, 50 dan sebagainya. Jadi lebih range-nya lebih luas sih yang ini. Kemudian untuk sourcing dan measuring miliampere-nya kurang lebih sama apa ya? Kurang lebih sama. Cuma tadi fleksibilitasnya, power-nya ini bisa, kalau ini harus pakai adapter, bawa adapter lagi nih kalau kurang praktis lah gitu ya. Tapi ini masih tetap banyak digunakan di industri, Pak ya. Iya. Karena biasanya kalau di industri dulunya pakai ini, nanti engineer selanjutnya sudah nyaman pakai ini, jadi dia terus turun-temurun pakainya yang ini terus. Ya, biasanya seperti itu pertimbangannya. Kalau secara akurasi lebih bagus yang terbaru tentunya. Ya, ini seperti kita gunakan multimeter biasa aja, Pak ya. Di sini sudah ada marking-markingnya. Nah, kemudian kalau misalkan saya mau marking konektornya kemana, nanti di sini ada tombol info nih, Pak. Kalau saya mau voltase, berarti koneknya antara yang low-nya yang ini, high-nya yang ini, seperti itu. Ya, ini untuk voltase, jadi tergantung settingnya apa, nanti ada infonya. Oke, setelah kita lihat infonya, supaya tidak membuka buku terus ya, misalkan saya mau connect ini apa nih apa, nah ini bawah bisa klik info. Oh ini plusnya, ini minusnya, kita bisa ini kita pakai parameter yang standar dulu, kita measuring. Kemudian di sini saya akan generate voltase ya, voltase saya gunakan source voltase misalkan dari 1 volt. Saya mode sweep, artinya dari nol dari target misal 1 volt, jadi akan langsung 1, tapi 0,1 dan seterusnya sampai 1 volt. Oke, 1 volt, kemudian Di lock itu.
Bapaknya aja tuh. Bapaknya aja. Bapaknya aja. Kalau kita mah biasa aja. Taruh aja sih, Pak. Gak apa-apa. Bapaknya aja, Pak. Gak bisa. Gak bisa, kalau tuh lu kali kok. Oh, kemudian di sini simulator ini saya bisa jendela sampai dengan sekitar 30. Oh, iya. 2, ya 2, sekian, 3 volt, 4 volt, 5 volt. Sekalian uji fungsi baik. Oke, 10 volt. Di sini restnya melebihi ya, jadi restnya kita rubah. Tadi restnya 5 volt jadi over, rest 10 volt. Ini 10 volt. Kali buat apa sih simulator ya? Iya. 20 volt. 10 volt ini mana? Keluar baru. Ya, di sini maksimumnya sampai 30 volt. 30 volt. Oke, okay. Ini salah satu contoh untuk wiring daripada voltase ya. Kemudian fungsi lain, misalkan kita mau mengukur parameter lain ya. Source selanjutnya misalkan di sini saya juga bisa sourcing misalkan millivolt ya, millivolt ini sampai dengan sekitar 100 millivolt. Di sini karena 100 millivolt di sini resnya 50 jadi 0,1 kita bisa rubah. Di 0,026 ya, ini 100 millivolt. Oke, kemudian dibalik ya, ini tadi tes fungsi daripada measuring ya. Kemudian kita coba untuk source-nya, artinya nanti saya ubah. Ini pengukurnya adalah CA5, jadi satunya sebagai pengukur. Saya ubah port-nya. Kemudian di sini source-nya adalah misalkan 1 sampai 5 volt ya, kita juga bisa rubah range-nya. Misalkan 30 volt di sini. Kalian uji fungsi. Dan saya ukur di port measurement. Measuring-nya ini range-nya saya geser ke di sini display yang atas adalah pengukurnya loh ya. Untuk source-nya di sini ada dua display pak ya. Display yang dari batas ini ke sini adalah untuk pengaturan measuring. Dari batas yang tombol kuning ke sana adalah untuk sourcing. Misalkan di sini ada tombol function. Function ini kita bisa merubah dari volt ke temperatur dan sebagainya. Nanti ditekan tombol function. Kemudian
dari function di sini ada tombol range. Misalkan range-nya kita mau rubah-rubah, mau berapa volt atau mau berapa derajat dan sebagainya, range-nya kita rubah-rubah. Kemudian untuk on off dari outputnya ada di sini, output on off. Sekarang saya di sini saya generate 1 volt. Dan di sini nampil 1 volt. Kemudian sekalian uji fungsi ini bisa mengenerate tadi sekitar 30 volt ya. Kita generate di 5 volt. 10 volt ya. Kemudian saya loncat di 20 volt. 19,99 30 volt 29,99. Jadi yang menjadi acuan adalah source-nya. Kalau ini pembacanya ada toleransi. Oke. Okay. Nah, kemudian di sini juga ada port. Misalkan Bapak ingin generate temperatur ya. Ingin generate temperatur ini bisa menggunakan ada port yang menggunakan terminal ini. Misalkan termokapal yang Bapak punya sudah ada terminalnya, Bapak nggak usah buka-buka, Bapak bisa connect ke sini. Ya, atau nah kemudian di lapangan hanya ada wire, nggak ada ininya, Bapak bisa kasih adapter dulu. Di adapternya yang misalkan di lapangan termokapalnya hanya wire, source-nya ini bisa dilepas. Sosnya Bapak ganti dengan yang biasa. Nah, ini tekan sensornya. Tidak ada konektor. Saya nggak bawa termokapal ya. Karena ada termokapal yang nggak ada ininya, Bapak gunakan sini. Nah, kemudian pada saat kayak misalkan kita gunakan kabel tadi ya, kabel yang sama. Kita ukur lagi menggunakan. Oke, kemudian misalkan parameter yang lain ingin dirubah, ini tadi kita sourcing volt, kemudian Bapak ingin fungsinya yang dirubah, tekan tombol function. Di sini nanti ada nampil volt, miliampere, resistor, RTD ya, pulse, TC source atau termocouple source, kemudian TC measurement dan off, ataupun ini juga function ini bisa di off kan. Oke, misalkan kita ingin TC source. Nah, di sini ada temperaturnya, tampil di temperatur yang ingin kita targetkan berapa. Kemudian di sini ada informasi internal RJ, jadi dia suhu ruangan di sini berapa, itu tergantung posisi daripada reference junction ya. Nah, itu seperti itu. Dan kenapa ini ada kabel panjang, kenapa enggak di sini aja pendek? Nah, ini kenapa dibikinkan agak panjang? Misalkan Bapak kalibrasi di lapangan, benda yang dikalibrasinya itu misalkan di panel, nggak mungkin dilepas misalkan. Oh, di panel. Misalkan panel ini lagi di mesin, ini panas dan sebagainya, kan Bapak susah nyamain temperatur, Bapak nggak usah deket banget. Si titik nolnya ini dimasukkan ke titik nol atau common dari atau minusnya dari termokapal yang Bapak kalibrasi, display-nya atau apa di lapangan nanti.